kemana? Keluar dari situ. Kendaraan pegawai custom yang berlaku pada 16 hari bulan. So, pada 16 hari bulan, satu laporan polis telah dibuat oleh pengadu berkenaan dengan kenderaan di Sembah Cat. 16 hari bulan, itu kejadian yang pertama. So, selepas daripada itu, kenderaan dia dibawa untuk ke tempat cuci kereta untuk dibersihkan. Pada 18 hari bulan, satu lagi kejadian pada jam 10.30 pagi, bukan cuci. Di Jalan Permai, Taman Kota Pandamaran, Labuan Kelang. So, dapati kenderaan kereta tersebut telah dibakar oleh suspek dua lelaki. Okay, siasatan yang kita jalankan, hasil siasatan yang dijalankan, kita telah berjaya menangkap 5